Merdeka! 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 Pasca ditetapkannya Sunaryanto dan Heri Susanto sebagai pemenang Pilkada Gunung Kidul di rapat pleno KPUD Gunung Kidul, rombongan calon bupati dan calon wakil bupati nomor 3, yakni Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmaji, adakan silaturahmi ke rumah calon bupati terpilih Sunaryanto dan Heri Susanto di Padukuhan Kuarasan Wetan, Kalurahan Kedungkuris, Kapanewon, Nglipar, Rabu malam 17 Desember 2020. Silaturahmi ini untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Sunaryanto sebagai Bupati Gunung Kidul. Dengan didampingi oleh Ketua PDIP Perjuangan Endah Subekti dan Satgasnya, disambut hangat oleh Sunaryanto serta pengurus koalisi partai pengusung, yakni PKB dan Golkar. Alat untuk membangun Gunung Kidul lebih cepat adalah Bupati. Beliau pantas menerima itu dan kami berdua siap mendukung misi negara. Saya kira itu yang perlu saya ucapkan juga tentu pada kesempatan ini meskipun belum sepenuhnya tepat kami sampaikan kepada Bu Endah seperti selaku Ketua DPC PDI Perjuangan dengan semua alasan dan satgasnya bahwa kami berdua pun sama dengan menerima secara legowo, yakin bahwa banyak hal yang kita lakukan bersama, yakin bahwa Gunung Kidul akan lebih besar dibandingkan hari ini sekarang. Itu yang bisa saya katakan. Sekali lagi selamat Pak Mariano dan Pak Eri. Doa kami selalu ada di dalam perjuangan dan penerusan perjuangan Bapak. Demikian juga mudah-mudahan doa Bapak kepada kami juga akan selalu tetap ada dalam kesejahteraan bersama menjadikan langkah kita tetap bersama. Imawan Umatari mengabarkan dari Kapanewon, Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul untuk Gunung Kidul TV.